Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau memberikan tutorial cara top up murah menggunakan region Nigeria tanpa takut error guys ya. Yang pertama, kalian siapkan 2 email. Yang satunya itu email press guys ya pastinya. Nah, yang kedua itu kalian harus menyiapkan Visa guys ya, atau kalian bisa menggunakan Bank Jago guys. Nanti kalian bisa aktifin kartu kreditnya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya guys. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, pertama kalian buka dulu Play Store. Kalian klik di sini, kalian klik hadiah guys ya. Hadiah. Nah, terus kalian download yang Google Survey berhadiah ini guys. Nah, kebetulan gue udah download guys ya. Jadi gue tinggal buka aja guys. Buat kalian yang belum download, kalian download dulu guys ya. Nah, kalian buka dulu guys. Selanjutnya kalian mulai guys ya. Nah, pastikan di sini kalian menggunakan email yang lama guys ya, atau gue sebut aja di sini email baru dan email lama guys. Nah, untuk login ke hadiah ini kalian pastinya menggunakan email lama guys ya. Kita login dulu ke email lamanya guys, yang tutorial ini guys ya, email lamanya. Oke, kita lanjut sebagai tutorial guys. Oke, kita aktifin aja nggak apa-apa ini guys ya. Oke, setelah itu kalian klik di penyimpanan ini guys. Nah, kalian lanjut aja guys ya. Nah, setelah tampilannya sudah begini, kalian pergi aja ke Gmail guys. Kalian pergi aja ke Gmail guys ya. Nah, setelah itu kalian masuk ke email lama kalian. Setelah itu kalian kelola akun Google guys ya. Nah, setelah itu kalian pilih di orang dan berbagi guys. Nah, kalian klik aja terus kalian mulai guys ya. Nah, setelah itu kalian buat grup keluarga guys. Kalian klik aja konfirmasi, izinkan guys ya, berikan akses aja nggak apa-apa ini. Oke, terus kalian undang email baru kalian guys. Ini Nigeria, email baru gue guys ya, mail.com. Oke, setelah itu kalian kirim guys. Oke. Nah, setelah sudah berhasil mengundang email baru kita guys, kita masuk, kita login ke email kita yang baru guys ya. Nah, lihat undangan. Kalian klik aja lihat undangan guys. Nah, setelah itu kalian klik bergabung dengan grup keluarga guys. Oke, kita di sini menggunakan Chrome aja guys ya. Oke, kita lanjut menggunakan email kita yang baru guys. Kita lanjut. Nah, di sini kita klik mulai-mulai aja guys. Lainnya bergabung dengan keluarga guys. Oke, di sini kita udah bergabung di grup keluarga guys ya. Oke, setelah sudah berhasil bergabung di grup keluarga, kalian tinggal masuk aja ke Play Store guys. Nah, kalian ke email baru kalian guys ya. Nah, setelah itu kalian klik di pembayaran dan langganan guys. Setelah itu kalian klik metode pembayaran. Nah, setelah itu kalian klik setelan pembayaran lainnya guys. Kalian pakai Chrome aja guys. Oke, kita tambahkan metode pembayaran, kita klik aja. Nah, setelah itu kita pilih di alamat ini guys ya, kita pilih negara Nigeria. Kita cari
Yang ini guys ya, Nigeria. Oke. Oke, setelah ini kita klik lagi alamatnya, terus kita pilih ininya mana ya? Kita pilih Lagos guys ya. Nah, yang alamat pertama juga pilih Lagos guys, kita klik aja Lagos guys ya. Lagos, kita ketikkan aja Lagos guys. Lagos, ini juga Lagos. Ini kotanya juga Lagos. Nah, ini kode posnya nggak usah diisi, nggak apa-apa guys ya. Nah, setelah itu kalian isi aja nomor kartu kalian guys. Nah, oke, untuk kalian yang masih bingung menggunakan kartu apa, gue saranin kalian menggunakan Bank Jago guys ya. Oke, di sini gue bakal tampilin Bank Jago gue guys. Oke, di sini kalian download dulu Bank Jago guys ya. Terus kalian daftar dulu menggunakan KTP. Kalau kalian belum mempunyai KTP, kalian bisa menggunakan KTP kakak kalian atau bapak ibu. Kalian boleh menggunakan KTP mereka guys ya, asalkan jangan KTP nyolong guys. Oke, di sini gue anggap aja kalian udah mempunyai Bank Jago guys ya. Nah, setelah itu kalian pilih aja di kartu ini guys. Nah, nanti kalian aktifin aja ya guys ya di Bank Jago kalian guys. Nah, untuk melihat nomor kartunya, kalian tinggal lihat infonya guys. Nanti kalian masukin aja sesuai yang diminta di Google Play Store itu guys ya. Oke, kita coba dulu cek harga membership di Church of Aros guys. Oke, kita coba cek dulu membership tanpa menggunakan region Nigeria guys ya, berapa ini harganya guys. Coba kita join. Nah, ini dia guys. Kalau kita tidak menggunakan region Nigeria, kita bisa menghabiskan berapa ini guys, bentar, sama pajak. Oke, kira-kira sama pajak itu sekitar 180-an guys ya, kalau nggak salah guys. Nah, kalau kalian menggunakan server Nigeria, kita lihat aja langsung guys ya. Guys, kita langsung cek aja berapa harganya. Oke, kita langsung join. Nah, di sini harganya sekitar 4.640 guys ya. Kalau di rupiah ini itu sekitar, kita langsung aja guys, 4.640 itu sekitar 90 ribuan guys ya, 50%-nya guys ya. Oke guys, mungkin itu dia ya cara top up murah menggunakan region Nigeria guys ya. Nah, selain top up di game Church of Aros, kalian juga bisa top up di game lainnya yang support region Nigeria guys ya. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time, bye bye.